Kemudian sebab yang keberapa? Sebab yang keempat. At-ta'athur bi fawdiyatil gharbiyyin wa na'aratihim. Terpengaruh oleh kebebasan berpendapat gaya barat. Di mana setiap orang boleh seakan-akan boleh berpendapat menurut dia. Akhirnya setiap orang boleh berbicara tentang agama menurut ra'yunya sendiri. Ya Allah al-musta'an wa alaytiklan, maka ini sangat bahaya ya akhi. Ya, terutama orang-orang yang tidak paham ilmu, kemudian mereka pun merasa katanya ini kan negara demokrasi. Karena ini negara demokrasi, jadi boleh dong setiap orang mengeluarkan menurut pendapatnya sendiri. Kita katakan ya akhi, kalau ada petani ngomong tentang kedokteran, pasti para dokter akan mengetawakan dia. Kalau ada seorang tukang bas mau bicara tentang pertanian, pasti para petani akan mengetawakan dia. Maka kalau ada orang tidak paham agama mau berbicara tentang agama, wallahi ini bahaya. Ya, ini bahaya. Saya masih ingat tahun 2000 berapa, bahkan tahun masih waktu masih SMP. Jadi televisi itu ada acara namanya Air, acara Islam dan Remaja, agama Islam dan Remaja. Nanti dibawa dulu seorang ustadz, ditanyain ustadz bagaimana pendapat ustadz tentang pacaran. Maka si ustadz menjelaskan, ustadznya bagus, pacaran tuh nggak boleh. Dalilnya ini. Apa yang terjadi? Setelah selesai diwawancari bintang film, menurut Mbak pacaran gimana? Ya menurut saya sih sah-sah saja. Ini kan fitrah, masya Allah. Ya, mau niru gayanya orang Barat. Semua orang berhak untuk memperlihatkan pendapatnya masing-masing, kebebasan berpendapat. Masya Allah. Dalam agama akhi, dalam agama Allah tidak ada istilah kebebasan berpendapat ya. Kecuali kalau antum punya ilmu yang kuat dan antum ahli ijtihad, silakan berpendapat dengan ijtihad, tapi dengan dalil. Tapi ini tidak punya ilmu. Ya, alat untuk berijtihad pun dia tidak kuasai. Tapi kemudian mau berbicara tentang agama, masya Allah. Akhirnya apa? Ya diketawainlah si ustadz tadi. Masa dibandingin antara emas sama tinja? Ya, dimintai dulu pendapat pak ustadz. Ustadznya udah bagus, udah mengatakan pacaran itu haram. Udah gitu dimintai pendapatnya bintang film. Ini sama saja, ya. Emas dibandingin sama ya tadi. Ya. Allahul musta'an. Coba bayangkan ya, akhi azan ya Allah wa iyyakum. Benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi sanawat khadda'at tusaddaqu fiha al-kadhib. Nanti akan datang kepada manusia tahun-tahun yang menipu. Orang yang dusta dianggap jujur, orang yang jujur dianggap dusta, orang yang pengkhianat diberikan amanah, dan orang yang amanah dianggap pengkhianat. Dan akan berbicara para ruwaibidah, lalu dikatakan siapa wahai Rasulullah ruwaibidah itu, yaitu seseorang yang bodoh berbicara tentang masalah yang berhubungan keumuman manusia. Subhanallah ya akhal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Sebab yang ke-8. Kelima. Saya yang ngantuk kayaknya.
Kalau ustadznya yang ngantuk diapain tuh? Hah? Apa? Pulang. Oh gitu. Katanya kalau ustadznya ngantuk pulang. Gimana? Fanatik hizbi. Akhi, fanatik hizbi itu menyebabkan melecehkan ulama. Antum lihat di Indonesia ini berbagai macam jamaah banyak. Pasti yang diambil ulamanya itu menurut ulama kelompoknya, ya enggak? Ya, misalnya kalau ada orang dari Jete misalnya. Orang Jete ya akan menganggap ulamanya itu yang dari Jete. Ya. Siapa saja ulama yang tidak sefikroh, tidak sesuai dengan pemikiran JT, ya bukan ulama, tidak diterima pendapatnya. Dari HTI misalnya, menganggap bahwa ulamanya itu ya dari HTI. Adapun yang selain dari HTI, Syekh bin Basyir Utsaimin, barangkali tidak dianggap ulama oleh mereka. Demikian pula dari orang harokahnya, ya, ikhwan muslimin, IM, menganggap yang namanya ulama, ya ulamanya mereka. Tidak akan mengambil dari perkataan ulama-ulama kecuali yang sesuai dengan pemikiran mereka. Nah, fanatik seperti ini yang akan menyebabkan ya manusia jauh dari ulama. Tidak mengetahui hakikat ulama siapa, kecuali yang sesuai dengan kelompoknya saja. Allahul musta'an wa alaihi tiklan ya afal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Ya. Padahal Syekhul Islam Taimiyah berkata, "Wa laisa li ahadin an yantasiba ila syaikhin yuwali 'ala mutaba'atihi wa yu'adi 'ala dhalik, bal 'alaihi an yuwali kulla man kana min ahli al-iman." Tidak boleh seseorang menisbatkan diri kepada seorang syekh atau kelompok tertentu di mana ia memberikan loyalitas dan permusuhan di atasnya. Ya. Kata beliau, "Wa man nasaba syakhsan ka'ina man kana fawala wa'ada 'ala muwafaqati fil qawli wal fi'li." Siapa yang menunjuk atau menunjuk seseorang jadi pemimpin kelompoknya, kemudian ia memberikan loyalitas dan permusuhan di atasnya, ya dalam perkataan dan perbuatan, ya, maka kata beliau ini tidak diperbolehkan, termasuk firman Allah, itu orang-orang yang memecah belah agamanya. Ya, subhanallah.